kalau di aku, di agamaku Islam, Yesus itu adalah Yudas. Yudas itu Yesus. adalah, kalau kalau di agamaku ya, kan ini, ya kan ini cuma cerita. Oh, nggak apa-apa lah. Kan itu di agamamu, oke lah. Ya, aku nggak apa-apa lah. Dia itu Yudas yang berkhianat. Ternyata hampir sama loh sama kalian. Beda. Ya, shalom sahabat yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali di channel Lar Kesaksian. Bapak Ibu dan saudara sekalian pastinya dan tentunya mengenal sosok Elia Miron, Elia Hathaway yang adalah seorang selebriti internet yang sangat aktif di dunia TikTok maupun di YouTube. Beliau ini seringkali membahas hal-hal yang sangat sensitif, secara khususnya perbedaan di dalam agama Islam dan teologi Kristen. Sebagai akibatnya, sosok Elia Miron ini yang seringkali menuai kontroversial dalam setiap topik yang dibahasnya. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama berikut videonya. Halo? Iya, halo. Iya, ya, halo. Shalom. Shalom, Queen. Iya, Kak. Saya di sini ingin bertanya mengenai apa budaya. Oke. Apa itu dengan budaya? Ada apa dengan budaya? Maksudnya kayak gini. Di budaya kami kan kalau sering kita sakit atau sakit keras begitu tuh, itu suka bunuh hewan. Untuk? Untuk cari apa namanya? Penyakitnya. Penyakitnya di dalam. Jadi itu sempat kita berdoa juga kepada Tuhan, maksudnya untuk ini ya. Dan sempat juga kalau lihat di dalam penyakitnya itu mau cari tahu tentang apa, seperti itu tuh, penyakit apa, terus disembuhkan. Bunuh hewan begitu, itu berarti tradisi adat istiadat, maaf. Iya, okay. Tradisi lanjut. Adat. Dan itu sudah dibuktikan begitu dari tradisi kami bahwa kalau saat kami di bunuh hewan itu dan sudah bersihkan gitu dari penyakit yang sudah ada di dalam itu, berdoa lagi itu sudah tidak ada begitu penyakitnya. Berdoanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan juga. Tuhan siapa dulu ini? Tuhan yang mana? Berhalakah atau siapa? Iya, jadi begini, saya pernah sempat diskusi juga dengan kakak rohani. Kalau kadang berdoanya itu kepada Tuhan juga, tapi di dalam Alkitab itu tidak ada Tuhan membenarkan kalau berdoa untuk mempersembahkan hewan atau domba. Itu kan sudah ada, sudah Tuhan Yesus kasih hapus. Tapi ya itu berdoa, masalahnya begini, maaf, itu hewan-hewan itu dipersembahkan kepada siapa? Ya diberdoakan kepada Tuhan juga. Oke. Oke, diberikan ya, kepada saya Tuhan. Bingung, saya bingung di sini, di sisi ini, di mana di firman Tuhan tidak ada seperti itu. Ya, tidak mungkin kalau, kamu boleh, ya, tidak mungkin kamu bisa, apa namanya, menyembah Allah yang benar, di satu sisi kamu juga menyembah Allah yang nggak benar. Makanya saya tanya, ya, kamu mendoakan persembahan itu, mempersembahkan sesembahan itu kepada siapa? Sedangkan di kekristenan itu tidak ada. Artinya, ya, kepada siapa sesembahan itu diberikan? Iya, saya juga belum pernah, ini maksudnya untuk mempersembahkan seperti itu, cuman di budaya kami itu kayak seperti itu. Kadang juga ada yang kesaksian dan penyakitnya tuh sembuh. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu ada ala-ala lain yang bisa, maksudnya dari sisi lain menyebut Allah tapi menyembuhkan orang begitu. Ya, silakan Pak Erben dulu deh. Saya mau. Jadi gini ya, itu bagian dari namanya pelayanan okultisme ya. Jadi ada juga sinkretisme, kadang dicampur. Saya pernah ketemu dengan orang bawa Alkitab tapi dibaca jimat-jimat. Katanya berdoalah kau sama Tuhan, tapi dia sendiri berdoa kepada Tuhan yang lain. Ya. Kalau kita sudah percaya kepada kuasa pemeliharaan Yesus, maka tidak perlu lagi ya yang demikian-demikian ya. Karena Kristus sudah menebus kita dari maut, dari dosa, dari kuasa maut. Ya, bahkan ya, kita sudah dimerdekakan dari cengkeraman apa itu iblis.
Jadi tidak perlu lagi kita menambah dengan hal-hal yang lain. Jadi memang banyak budaya yang seperti itu, potong inilah. Dan kalau dirimu sudah pernah terlibat, segera mohon ampun sama Tuhan ya. Cukup hanya mengandalkan Yesus Kristus itu lebih dari cukup buatmu. Iya, itu tanggapan saya ya. Itu praktek okultisme. Di dalam Alkitab dilarang, jangan engkau minta petunjuk kepada para peramal, kepada dukun, dan lain sebagainya itu. Dilarang itu, dilarang. Maka dikatakan di dalam hukum Taurat itu, jangan ada padamu Allah lain. Jangan ada penguasa yang lain, jangan ada pada sembahan yang lain, gak boleh. Cukup hanya mengandalkan Tuhan. Kalau ada budaya-budaya produk manusia, dan itu tidak berbau mistis dan tidak ada di sana sinkretisme, jadi dilestarikan. Itu aja. Ya, itu budaya daerah mana kalau boleh tahu Mbak Queen? Hampir semua budaya ada kayak gitu, Bu. Ada. Ada itu bagian dari. Nanti dibaca di Keluaran 20. Iya. Jangan ada Allah lain dengan cara-cara seperti itu. Budaya kita boleh ya mengikuti tradisi budaya, tapi kalau bertentangan dengan iman Kristen, di mana Kristus itu menjadi kurang sempurna, harus ditambah-tambahi, ya berarti itu budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kita tidak perlu kompromi sih sebenarnya dengan budaya seperti itu. Silahkan berhikmatlah. Iya, jadi kamu tidak boleh di satu sisi menyembah Allah yang benar, di satu sisi kamu juga menyembah Allah lain, karena tidak mungkin kebenaran dan juga kesesatan itu bisa lahir dari satu orang yang sama. Tidak mungkin kutuk dan berkat itu keluar dari satu mulut yang sama. Tidak mungkin Allah yang benar, pujian kepada Allah yang benar, dan pujian atau persembahan kepada Allah lain itu bisa keluar dari diri seseorang. Jadi jangan sungsung kuku. Ya, semua berserah kepada Allah. Kalau itu adalah tradisi, itu kamu tinggalkan. Jangan mengangkat tradisi nenek moyang kita lebih daripada firman. Karena Yesus berkata, untuk apa kamu mewarisi itu? Nah, artinya, jangan lebih memprioritaskan tradisi nenek moyang daripada memprioritaskan Allah itu sendiri. Saya pernah dapat cerita seperti itu ya. Dari Bapak Pendeta Isra Soru. Nah, dalam khotbah beliau itu suatu hari itu saya pernah dengar begini. Ada suatu acara di gunung dan bukit ya. Acara ibadah. Nah, kemudian butuh pembangunan dan mobil itu tidak bisa naik ke atas. Nah, tetapi ada suatu tua-tua di pedesaan itu yang bilang begini, tenang. Nanti malam semua itu akan beres. Oh, ternyata mobil tidak bisa naik ke atas. Besok pagi betul semua barang-barang yang dibawa itu sudah naik ke atas. Ternyata orang ini membantu untuk menggunakan jin-jinnya untuk membantu menaikkan barang-barang itu ke atas. Artinya apa? Untuk ibadah pun. Tujuannya baik untuk ibadah, tetapi menggunakan tenaga-tenaga yang di luar daripada Allah. Itu pun tidak boleh, meskipun tujuannya untuk itu. Nah, kemudian ada juga cerita di suatu ibadah itu ya, ada apa tempat, tidak ada tempat dan harus terpaksa di jalan, di sebuah jalan. Nah, maka di jalan ini tuh tidak boleh ada mobil lewat. Nah, maka dibuatlah di ibadah maksudnya ya, ibadah di sebuah tempat atau jalan dan nggak boleh masuk. Nah, tapi tiba-tiba ada yang pengen bantu ya, itu menggunakan kuasa-kuasa gelap, itu digariskan kapur di ujung sana dan di ujung sana, dan setiap kendaraan yang lewat dari sana, itu kendaraannya otomatis mati. Jadi tidak mengganggu ibadah. Artinya, baru kali ini kita tahu ada setan yang bisa membantu pembangunan gereja, dan juga membantu penyelenggaraan ibadah. Tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Begitu. Karena itu penipuan dari si jahat. Mereka seolah-olah pro kepada apa yang kita mau. Karena kita mau ibadah kan itu kemauan kita. Tapi bagaimana dia mengintimidasi dengan cara dia itu. Jadi tinggalkan tradisi yang membuatmu menyembah Allah-Allah lain. Tinggalkan tradisi yang membuatmu menyembah berhala. Karena firman Tuhan lebih berotoritas daripada itu. Ya. Saya boleh tanya satu pertanyaan lagi? Oh ya silakan. Ada ya? Iya, ini tentang mimpi. Saya pernah dapat mimpi, ini saya mimpinya ini kayak seperti penglihatan gitu. Tapi saya saat bercerita ke kakak rohani, dia balik mempertanyakan saya juga begitu. Jadi ini jadi pertanyaan juga buat saya sendiri. Maksudnya dia bilang kalau itu mimpi minta kepada Tuhan Yesus, kalau mimpi itu sebenarnya dari Tuhan sendiri atau dari Yesus sendiri begitu. Jadi di sini ada dua mimpi yang bisa dari Tuhan dan bisa jadi si iblis sendiri. Jadi saya minta pencerahan dari maksudnya kita bisa membedakan mimpi itu dari Tuhan seperti apa, terus mimpi dari si iblis itu seperti apa. Oke,
Iya. Kalau itu dari Tuhan, itu membawa damai. Kalau itu dari Tuhan, itu membawa damai. Kalau itu bukan dari Tuhan, itu akan mendakwa. Karena si jahat itu adalah pendakwa. Gitu. Jadi kalau itu membawa damai, membawa perubahan yang baik, dari yang tadinya malas ke gereja jadi rajin ke gereja, tadinya malas ibadah jadi rajin ibadah, kamu merasakan kedamaian atas penglihatan itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin, apa ya, tidak mungkin rohnya dia itu roh yang gerasa gerusuk, bukan. Jadi roh Allah itu roh yang tenang, roh yang kalem, yang mengurapi, yang menopang, yang membimbing dan selalu mengikuti. Jadi bukan roh yang merasa gerusuk, yang membuatmu merasa gelisah, yang membuatmu merasa cemas, atau membuatmu merasa takut. Kalau itu kemudian mengintimidasimu sampai kamu ketakutan yang gimana-gimana, itu bukan dari Tuhan. Karena roh Tuhan itu roh yang damai. Gitu. Ya? Ya. Ya, makasih. Oke. Okay. Ada yang mau tapi, tapi ada juga mimpi, itu bunga-bunga tidur. Betul. Ya, baru ada juga mimpi karena kecapean. Jadi banyak faktor mimpi itu, ya. Jadi mimpi karena capek, biar baik capek berpikir atau capek kerja bisa. Ada juga karena bunga-bunga tidur, tapi juga ada dari Tuhan. Contoh kepada Yusuf, kan kepada Yusuf kan datang mimpi Tuhan dalam mimpi, mimpi Yakob, dan jadi kata kuncinya membawa kepada kekudusan, kebenaran, dan semakin cinta Tuhan, semakin cinta Alkitab. Ya, itu aja. Ya, gitu ya, Wakur ya. Ya, saya ikuti apa live streamingnya Elia. Semakin kesini tuh semakin saya suka baca Alkitab gitu. Oh, puji Tuhan. Coba. Nanti ternyata ini juga ini nih Pengkhotbah 5 ayat 2 ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi banyak kesibukan. Contoh ya, aku pernah kayak gitu. Hari ini saya banyak teriak-teriak. Tiba-tiba saya apa? Dalam mimpi itu berdebat juga. Apa kau? Iya pernah kok kayak gitu. Ini kok saya berdebat. Sampai istri saya kaget. Makanya kau debat aja kerjamu terus. Iya sampai bawa mimpi loh. Nah itu. Jadi itu kesibukan. Baik kalau kecapean tubuh atau kesibukan berpikir itu ya. Iya. Tapi lagunya ada kok. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Nah itu. Iya betul. Jadi gitu ya Wakur ya. Jadi selama itu membawamu kepada kedamaian dan ketenangan, itu dari Tuhan. Tapi kalau itu kemudian mengintimidasimu, itu bukan dari Tuhan. Karena untuk menanggulangi semua itu, ya kamu harus datang kepada Tuhan. Dimana mungkin tidak mungkin yang buruk atau yang tenang dan yang tidak tenang berasal dari satu sumber yang sama. Gitu? Ya. Iya. Oke. Okay. Demikian ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukuplah. Terkait mimpi. Ini lagu Anggun lagi dinyanyikan Pak Erben. Ya sudah cukup Kak Elia. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang lain ya Wak Korea. Thank you. Ya, makasih. Nanti. Yo. Oke. Okay. Ya, silakan Arashu. Arashu. Ya ampun, naik. Halo Kak. Ya ampun, kamu di sini. Ya ampun. Ya ampun, kamu ketemu kami. Ya silakan. Ada yang mau disampaikan? Gak ada sih, aku udah capek nanya-nanya. Gak ada dia request. Salam-salam lah buat keluarga kayak di radio itu. Gak, ini. Oh, gak ada ya. Udahlah, kalau enggak ada. Kalau enggak ada, kamu gerasa enggak? Atau apa? Kan kata itu ya, kata kalau di Kristen kan Yesus itu utusan Allah Bapa dalam bentuk firman gitu kan. Iya, diutus. Soalnya aku udah nanya-nanya ke yang lain tuh jawabannya beda-beda. Bukan dalam bentuk firman, dia diutus, dia keluar dari Bapa menjadi manusia. Siapa menambahkan dia, Kak? Yesus itu manusia, itu nama kemanusiaan Yesus. Itu nama yang kemanusiaan mutus. Inkarnasi yang mengutus itu sang Bapa. Oh, berarti Yesus itu bereinkarnasi. Inkarnasi. Oh, ya. Ya, firman, sang firman itu berinkarnasi. Jadi sang Bapa mengutus firman-Nya dengan berinkarnasi ke dunia menjadi manusia. Maka yang berinkarnasi itu adalah manusia. Bapa itu siapa?
Bapa itu adalah Allah yang esa, itu Allah yang transenden, yang tak terhampiri, sumber segala sesuatu, yang maha kuasa. Kalau di aku ya kak ya, kalau di aku, di agamaku Islam, Yesus itu adalah Yudas. Yudas itu Yesus adalah, kalau kalau di agamaku ya, kan ini ya kan ini cuma cerita. Oh nggak apa-apa lah, kan itu di agamamu, oke lah. Ya aku nggak apa-apa lah. Dia itu Yudas yang berkhianat, dia murid Nabi Isa. Kalau di aku ya, ini ceritanya tuh hampir sama loh sama kalian. Beda. Iya, iya aku tahu, gak usah ngegas dong. Kalau menurutku sih hampir sama. Apa? Yesus kan dilahirkan sama Maria, wanita suci. Di aku juga sama. Isa itu dilahirkan sama Maryam, sang perawan yang suci juga. Kok hampir sama ya? Iya, itu cuma kebetulan saja sama. Ya. Tapi coba aku tanya ke kak, perbedaannya di mana Elia? Mariamnya yang di kamu itu dari suku apa? Ntar. Yehuda atau Lew? Nah, ya, itu dulu. Gak dijelaskan sih. Ibunya adalah Maryam, sang perawan yang suci. Itu aja sih. Ya, ya itu ya, betul. Bisa bisa ada kesamaan nama, tapi kan kita harus identifikasi dari faktor budayanya. Nah, makanya saya tanya, Maryam yang di kamu dari suku apa? Gak ada ditulis di sini. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kalau nggak ada. Tempat lahirnya juga berbeda toh. Nah, kalau dalam keyakinan kamu itu di bawah pohon kurma, kalau di kami itu di dalam kandang domba di Migdal Eder, di mana di Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma karena Yesus itu lahir di sebuah gua yang berupa kandang domba begitu. Jadi dari lahir saja deskripsinya sudah berbeda. Jadi apa yang kamu imani ya udah imani saja. Isa kamu ya Isa kamu, ya apa yang ada padamu silakan yakini itu. Tetapi itu tidaklah dengan apa yang kami yakini, tidak sama dengan apa yang kami yakini. Berbeda tokoh secara historis maupun teologis. Kak, ya, sama. Ya, kenapa kok dia itu turun sendiri? Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang apa? Biar nggak dia sendiri yang turun tuh lo, kenapa? Oh, gini-gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, artinya firmannya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, untuk menyelamatkan dunia di dalam dan melalui dia. Yohanes 1 ayat 18, bentar. Yohanes 1 ayat 18, sebab tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Supaya di dalam kemanusiaan Yesus, kita manusia yang terpisah dari Allah, dipersekutukan dengan Allah. Supaya manusia yang mati karena dosa, di dalam Yesus manusia dimerdekakan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus itu anak Bapa. Betul, Yesus itu anak Allah. Anak Allah bukan anak Bapa ya. Yesus itu anak Allah, anaknya Allah Bapa. Tetapi pemahaman orang, bentar dong. Tetapi pemahaman Kristen tentang anak Allah itu bukan makna biologis. Contoh, seperti Elia. Elia ini anak Medan ini, anak Elia. Elia nggak pernah bapaknya menghamili Medan. Tapi kenapa Elia disebut anak Medan? Itu menunjuk identitas dia, bahwa dia datang dan berasal dari Medan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus anak Allah, karena memang dia datang dan keluar dari Allah, dan Yesus mengatakan itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa-Ku. Itu perkataan Yesus. Jadi anak Allah bukan makna biologis, tapi makna teologis, bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Itu penjelasannya. Oh ya, terus mau nanya ini. Yesus itu kan kemana pas umur, kalau nggak salah 13 tahun sampai 30 tahun?
Ya, Yesus itu mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya, jadi Injil Sinoptik, yaitu Injil yang menyaksikan mengenai Kristus, kita baca dalam 1 Yohanes ya. Apa sebenarnya isi Injil ini? Oke, bentar kita baca. 1 Yohanes 1. Ya. Apa yang ada sejak semula, yang ya, telah kami lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa? Injil Sinoptik, keempat Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus. Siapa itu Yesus? Tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka. Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus merupakan dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Dia itu keturunan berarti, Abraham. Kakak, berarti Yesus disunat juga? Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Yesus disunat. Karena dia orang Yahudi, kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan misfah, bermisfah, karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima kuk hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Oh, ternyata kamu boleh nyet dulu enggak? Ya. Oke. Okay. Karena ternyata pada usia 30 tahun seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman dari mulai imam 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 pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Kamu boleh mute dulu enggak? Mute dulu. Iya, aku dengar kok. Di mute. Oh, di oke. Mikrofonnya, oke. Okay. Nah, yuk, ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada dua rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hilal dan Beit of Shammai. Ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pinter? Tuhan kok sekolah? Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa. Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes, itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, "Bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa?" Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita yang dinubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih.
Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya, karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil Sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keYahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap, karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat apa namanya? Buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain. Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira Araju. Oh iya, Kak. Maksud dari Yohanes 17:3 itu apa ya? 17:3 bentar ya. Itu satu-satunya Allah itu yang maksudnya ya? Iya. Silakan, Pak. Oke, kita baca aja ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Cuman persoalannya sering terjadi bagi saudara-saudara kita ini kan membaca hanya di ayat 3. Tidak dibaca mulai ayat-ayat di atasnya. Kita lihat Yohanes 17. Baca aja, Pak, sampai ayat 5, Pak. Iya, ayat 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Ini duanya ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesus itu anak dari Bapa itu sendiri yang dimuliakan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah kuberikan kepadanya. Jadi hidup yang kekal itu Allah berikan kepada Yesus dan nyatakan melalui Yesus kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar yaitu engkau. Engkau siapa di sini? Bapa di surga. Jadi Bapa di surga lah Allah yang benar. Dan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu memang utusan Allah Bapa. Firman-Nya yang diutus hadir menjadi manusia. Bukan Allah Bapa mengutus Allah Bapa, tetapi Allah Bapa di surga mengutus Firman. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaanmu apa tadi? Firman itu apa? Firman itu dalam bahasa Yunani-nya logos, bahasa Latin logika. Kalau diartikan itu bisa pikiran, hikmat, kecerdasan, akal budi Allah yang maha kuasa. Jadi akal budi Allah, kecerdasan Allah yang maha kuasa itu menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam rahim perawan Maria. Oke? Okay? Iya. Ya, jadi sang Bapa itu, jadi sang Bapa Allah yang Esa itu mengutus firman-Nya sendiri yang sejak kekal berada di dalam Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Makanya dalam ayat 5 kan dikatakan, "Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Hanya Yesus yang berani berkata bahwa kemuliaannya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Artinya memang Yesus yang adalah sang firman yang kekal berada di dalam diri Bapa itu keluar dari sang Bapa menjadi manusia dan menyatakan diri Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus sama dengan menolak Bapa, karena Bapa Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terhampiri itu menyatakan dirinya hanya melalui firman-Nya sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dialah jalan itu. Dialah kebenaran itu dan dialah hidup itu, di mana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Allah yang Esa itu kalau tidak melalui aku.
Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Bapa? Harus menerima Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal anak, ia juga akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku. Tapi barang siapa menerima anak, ia juga akan kuakui di hadapan Bapa-Ku. Begitu. Berarti ya. Dua orang dong. Itu bukan dua orang, bukan orang, tetapi pribadi atau realita, ya. Jadi firmannya Bapa, hupostasisnya Bapa, hupostasisnya Allah yang esa, yaitu Bapa, firmannya sendiri dan rohnya sendiri, itu berperikoresis. Artinya saling mengasihi sejak kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi bukan dua orang, tapi memra atau firmannya Allah itu berpribadi. Rohnya Allah itu berpribadi, bukan seperti kita. Firman dan roh kita itu bukan berpribadi. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Karena firman Allah itu berpribadi. Apa buktinya Elia? Firman Allah sejak perjanjian lama itu berteofani. Di dalam 1 Samuel, Allah itu menampakkan dirinya atau berteofani melalui perantaraan firmannya. Di dalam perjanjian lama, bentar dulu. Di dalam perjanjian lama, Kristofani Allah itu melalui firmannya. Karena firman Allah itu berpribadi, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi bukan orang, tapi realita di dalam diri Allah itu. Bagaimana saya ibarat seperti saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi tetap satu manusia, tidak tiga manusia. Meskipun di dalam satu hakikat kemanusiaan saya ada tiga realita. Ada realita tubuh badaniah saya yang kamu lihat, ada pikiran saya atau firman saya yang oleh firman ini saya bisa berbicara dan memperkenalkan diri saya kepada kamu, dan ada roh saya yang membuat saya hidup. Ada tiga realita, satu hakikat. Tetapi firman dan tetapi pikiran dan roh saya itu tidak berpribadi. Berbeda dengan Allah, di mana firman dan rohnya itu berpribadi. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan Allah. Itu. Sebelum Yesus lahir, apa yang disembah? Yang menyembah Bapa, menyembah Allah. Yesus itu kan firman. Kamu sebelum jangan berpikir Yesus lahir, ketika... Ya Allah yang disembah. Kan gak apa-apa kan nanya, kan aku gak tahu. Ya sebelum Yesus lahir, Yesus itu kan inkarnasi firman, bukan inkarnasi Bapa. Jadi yang ya, disembah, bahkan dalam nyanyian kita baca dalam Lukas 2 ya, dalam nyanyian pujian Maria. Siapa yang disembah oleh Maria? Padahal Yesus belum lahir di sana. Nah, Kak, berarti satu, ibunya enggak, menyembah anak dulu. Saya selesaikan satu-satu. Ya, jangan jangan buru-buru. Lukas 1 ayat ada 11.000 orang yang harus saya ajar. Bukan kamu saja, ya. Ada 11.000, 12.000 telinga yang mendengarkan saya. Jadi mereka juga harus saya ajarin. Oke? Nah, di dalam Lukas 1 ayat 46, ini Yesus belum lahir ya, karena ini baru pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi yang disembah Maria sebelum Yesus lahir, itu adalah Sang Bapa. Bukan itu. Kami tidak mengenal itu. Ya, kami tidak mengenal itu. Yang kami kenal adalah Allah yang diperkenalkan di dalam Israel. Kami tidak pernah mengenal Allah yang di luar Israel. Gitu ya. Kami menyembah sebelum Yesus lahir, kami menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Dan Bunda Maria tahu bahwa yang dia kandung adalah inkarnasi firmannya Allah, yaitu firmannya Sang Bapa itu. Gitu. Jadi jangan kamu samakan sesembahanmu dengan sesembahan kami. Itu berbeda, ya. Kok bisa, Kak, Yesus itu Tuhan? Padahal dia sebelum dia lahir, langit dan bumi sudah tercipta. Loh, dalam Yohanes, dalam bagaimana mungkin begitu? Yesus saja berkata dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada kok. Yesus itu sudah ada sejak kekal. Kan Yesus tadi berkata, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu perkataan Yesus. Atau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23. Ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 23. Nih, ini perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah,
aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini, dia dari atas. Makanya Yesus juga berkata bahwa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Bapa sebelum dunia ini ada. Kalau kamu bertanya gimana bisa Yesus jadi Tuhan padahal dia belum ada, yang belum ada itu kemanusiaannya, yang belum ada itu inkarnasinya, tapi eksistensi Yesus sebagai Sang Firman yang kekal di dalam diri Bapa itu sudah ada. Makanya Yesus bisa berkata seperti itu, bahwa dia sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum segala sesuatu ada. Kasih itu. Wahyu 1:8 Kak El. Gimana, Mak? Wahyu 1 ayat 8 kasih juga. Iya, Wahyu 1 ayat 8 bentar ya. Kak Lina ini apa, Muslim atau non? Itu Kristen, Kristen. Oh. Pikir Islam. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Nih. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus yang awal dan yang akhir. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yang oleh dia. Enggak, aku belum paham tujuan Yesus jadi manusia itu apa? Oke, oke. Ada yang mau jawab, Erben atau Mak Lina? Silahkan. Tujuan Yesus. Ya, ya, mana? Apa? Tujuan Yesus datang sebagai manusia itu apa? Maaf, tujuan Yesus menjadi manusia. Jadi bukannya Yesus mau menjadi manusia itu tidak, tapi memang Allah sudah mengutus firman-Nya. Nah, Allah itu sendiri tidak pernah bisa dilihat, karena dia adalah dalam bentuk roh, yaitu terang kemuliaan. Supaya kita bisa melihat Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah dalam kewasanya, dalam karyanya, ya kita harus melihat manusia dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu mengutus firman-Nya untuk boleh datang menjadi manusia ke dunia. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Manusia ini sudah berdosa sejak Adam. Jadi tidak ada cara untuk menyelesaikan perkara dosa yang berujung pada kebinasaan atau maut. Caranya hanya dengan cara Allah. Nah, Allah itu satu-satunya yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Jadi kalau ada manusia berkata dia bisa menyelesaikan perkara dosa dengan usahanya, dengan berbuat baik, dengan bersedekah, melakukan ini itu sia-sia, itu percuma. Karena Allah tidak bisa disogok dengan semua itu. Allah tidak bisa dibayar dengan perkara-perkara yang dari dunia. Allah mau kalau manusia itu berbaikan dengan dia harus menggunakan cara dia. Nah, cara Allah itu tidak bisa kita intervensi. Cara Allah itu tidak bisa kita dikte. Jadi kalau Allah memilih cara untuk mengutus firman-Nya, putranya, untuk menjadi manusia agar ada pengorbanan kudus, karena dibagi Allah cara untuk penebusan dosa itu melalui korban darah yang tercurah, maka kita tidak bisa memprotesnya, mengelaknya selain menerimanya. Jadi tujuan Yesus adalah untuk boleh menjadi korban penebusan kudus bagi seluruh umat manusia. Bukan menebus dosa ya, tapi menebus seluruh umat manusia dari kutuk dosa. Jadi tujuan Yesus adalah menjadi korban penebusan bagi seluruh manusia dari kutuk dosa. Itu tujuan utamanya. Simpelnya begini. Yesus itu datang ke dunia untuk mati. Dia datang memang untuk mati. Untuk mati, tetapi matinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang, agar orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia yang disebut Yesus, itu untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan banyak orang. Ibrani 9 ayat 22, kita baca ya. Apa kata penulis surat Ibrani? Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul tadi kata Mak Lina, bahwa Allah itu setia kepada hukum-Nya. Allah itu tidak berkhianat dengan hukum-Nya. Kalau Allah berkata bahwa kamu harus mati karena dosamu, maka harus mati. Karena darah itu adalah simbol nyawa, maka sejak perjanjian lama, para imam itu harus mengorbankan darah untuk dipercik kepada ruang Maha Kudus sebagai tanda pengampunan dosa. Tetapi di perjanjian baru, anak domba Allah itu telah datang di mana darahnya untuk mengampuni dosa manusia. Jadi tetap pengampunan itu tetap terjadi dengan darah yang diberikan oleh Kristus. Jadi kasih Allah itu dinyatakan, tapi keadilan Allah juga dinyatakan. Keadilan Allah di mana Elia, yang tadinya semua manusia harus mati karena dosa,
tetapi digantikan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Artinya kematian tetap terjadi, tetapi kasihnya juga dinyatakan di mana, ya, di dalam kematian Kristus itu ada kasih bagi yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Jadi keadilan Allah ditegakkan dan kasih Allah juga dinyatakan di dalam pribadi Kristus. Makanya di dalam Dialah surga dan bumi ini bertemu, di mana hadirat Allah dan manusia itu bertemu di dalam Dia. Allah dengan manusia itu diperdamaikan di dalam Dia dengan darahnya yang kudus, karena Yesus sebagai bait Allah yang kudus. Di dalam Dialah kita bertemu dengan Allah, karena Dia adalah imam besar kita. Kalau dulu domba-domba hewan yang digunakan orang Yahudi untuk menjadi pengampunan dosa, kalau dulu darah-darah binatang yang digunakan oleh orang Yahudi menjadi pengampunan dosa, tapi kini darah Kristus yang kudus itu yang menjadi pengampunan dosa manusia untuk selama-lamanya, maka yang percaya kepada Dia akan beroleh pengampunan itu, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi memang tujuan Yesus untuk mati, memberikan nyawanya dengan menumpahkan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu, Aracu? Ya. Oke, kira-kira begitu, kita lanjutkan kepada yang lain ya. Thank you telah bertanya. Oke, makasih, Kak. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, puji Tuhan, sosok Elia Miron memang tergolong pribadi yang cukup cerdas juga, yang cukup memahami tentang sejarah kekristenan maupun agama lain. Tak jarang beliau selalu membahas tentang hal-hal yang sensitif, namun sesuai dengan fakta dan berdasarkan atas sejarah. Bagaimana mungkin kalau kita orang Kristen tidak akan pernah menerima Tuhan Yesus disamakan dengan Yudas? Yudas sendiri adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus pada zamannya, namun pada akhirnya menyesal dengan perbuatannya sampai beliau wafat pada kisah zaman Yesus saat itu.